that the highest king would welcome me. I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child. Slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, oh, is free. Dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa.
waktu pujian kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman, duduk tenang mendengar firman Tuhan. Apa kabar kalian semua? Lo seharap kalian dalam kondisi badan yang sehat. Udah mulai sekolah tatap muka ya? Tetap taati prokes ya. Taat sama guru-guru waktu di sekolah. Yuk kita memulai kebaktian kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan memberikan kepada kami tubuh yang sehat sehingga kami boleh mengikuti kebaktian hari ini. Tuhan berkati supaya dalam kebaktian hari ini kami boleh memuji Tuhan dengan penuh semangat dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati kami melalui kebaktian sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Allah kita, Allah yang enggak pernah gagal. Sekali dia merencanakan sesuatu, pasti terjadi. Yuk kita nyanyiin lagu, Allah tak pernah gagal. Segala sesuatu dapat dibuat Allah, Allah tak pernahlah gagal. Dia dapat selamatkan, pelihara, sucikan. Allah tak pernahlah gagal. Dialah Alfa dan Omega, permulaan dan akhir. Dialah yang terindah dari semua. Segala sesuatu dapat dibuat. Rencananya enggak pernah gagal. Dari Alkitab, yuk datang selidiki baik-baik cerita di Alkitab. Tentang apa ya di Alkitab? Ada engkau, ada saya juga. Tentang kasih Allah. Kita nyanyiin ini ya, L-O-V-E, love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need.
Allah yang gak pernah berubah. Kasih Allah yang membuat kita berubah, makin menyerupai Dia. Sekarang kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Udah siap? Bisa pakai celengan. Kalau penuh bisa tuker bawa ke gereja. Bisa pakai amplop atau minta tolong papa mama transfer atau scan barcode. Udah, beri yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita berdoa ya, membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore ini Tuhan. Kami sudah siapkan persembahan untuk Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita sekarang mau nyanyiin lagu Aku Berubah. Oh, berubah. Gitu kayak robot? Enggak. Berubahnya dari hidup yang lama yang semau-maunya sendiri jadi hidup baru yang taat sama Tuhan. Yuk kita nyanyiin lagu ini, Aku Berubah. Jadi hidup baru, karena ada Tuhan Yesus yang membayar semua hutang dosa kita di kayu salib. Yesus bayar semua hutang dosa kita, dari dosa yang tadinya warnanya kirmisi. Apa sih kirmisi loh, so, warna yang merah keunguan hampir hitam gitu, dirubah sama Tuhan Yesus jadi putih seperti salju. Yuk kita siapin hati kita mau dengar firman Tuhan. Kita nyanyiin lagu Yesus Bayar Semua. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Sekali lagi, Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah semua adik-adik yang pintar-pintar. Rajin beribadah, lausus senang sama anak-anak yang rajin ya. Tuhan mengasihi kita semua. Dan senang sekali hari ini
Lause dapat menyampaikan betapa baiknya Tuhan. Adik-adik, kita mempunyai banyak teman, tapi belum tentu kita punya banyak sahabat. Adik-adik, apa sih sahabat itu? Sahabat adalah seorang yang hubungannya dengan kita tuh lebih dekat. Ya, bukan sekedar teman biasa. Sahabat adalah teman yang dekat, tempat di mana kita bercerita, teman yang saling menolong, saling memperhatikan, dan selalu rindu untuk menyapa dan bertemu. Nah, adik-adik, Yesus adalah sahabat-sahabat Lause dan adik-adik. Yesus memberikan hidup baru kepada Lause dan adik-adik. Adik-adik, apakah hidup baru itu? Lause akan menjelaskan apa itu hidup baru itu. Adik-adik dengar baik-baik cerita Lause ya. Tapi sebelumnya, mari kita persiapkan hati dan minta pertolongan Tuhan untuk mendengar cerita firman Tuhan. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang malam, sepanjang hari sampai saat ini kami dapat kembali bertemu, beribadah, bercerita, dan sertai Lause yang bercerita, juga adik-adik, supaya dapat mengerti dan menyimpan firman Tuhan, serta taat untuk melakukan firman Tuhan. Berkati ibadah hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, judul cerita hari ini adalah Yesus memberikan hidup baru kepada sahabat-sahabatnya. Jadi Yesus memberikan hidup baru kepada siapa adik-adik? Kepada sahabat-sahabatnya, yaitu kepada Lause dan adik-adik. Dan bahan Alkitabnya terambil dari Matius 27 ayat 57 sampai ke ayat 66. Dan Matius yang pasal ke-28-nya dari ayat 1 sampai 10. Adik-adik, apa hidup baru itu? Hidup baru adalah hidup yang diubahkan dari manusia yang berdosa, diganti menjadi manusia yang dibenarkan di hadapan Allah karena karya kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, jadi hidup baru adalah hidup yang diubahkan. Dari mana? Dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Manusia yang berdosa menjadi manusia yang dibenarkan di hadapan Allah. Karena apa? Karena karya kematian dan kebangkitan Yesus. Adik-adik, hidup baru itu anugerah yang diberikan kepada kita ketika kita percaya dengan hati kita dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus memberikan hidup baru itu melalui pengorbanannya, kematiannya yang mengalahkan dosa, sehingga kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. Dan bukti kemenangannya itu adalah kebangkitan. Kebangkitan adalah bukti kemenangan Yesus mengalahkan kematian dan maut. Nah, adik-adik, kemenangannya itu memiliki kuasa untuk memberikan hidup baru kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yaitu kepada siapa? Kepada Lause dan kepada adik-adik. Yaitu kepada sahabat-sahabatnya. Karena itu, mari adik-adik, sekarang kita perhatikan bagaimana kisah Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk kita sebagai sahabat-sahabatnya. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati.
tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi!" Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Ala,
Aku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah tiga hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Adik-adik, sudah dengar kan?
Dan lihat cerita tadi di mana Yesus mengorbankan dirinya. Untuk siapa Yesus mengorbankan dirinya? Untuk sahabat-sahabatnya, yaitu untuk Lause dan adik-adik. Mengapa Yesus mau mengorbankan dirinya? Karena kasih. Adik-adik, tiap hari bisa makan, bisa ke sekolah, bisa mempunyai pakaian, sepatu, mainan, bahkan HP, dan lain-lain. Itu semua perlu biaya. Siapa yang membiayai itu? Yaitu orang tua yang mencari uang. Bisakah orang tua cari uang? Tetapi tidak usah dikasih ke anak-anak. Dipakai sendiri aja. Bisa enggak? Bisa. Tapi mengapa orang tua tidak melakukan itu? Karena orang tua itu mengasihi kita. Begitu juga Tuhan Yesus. Dia sangat bisa, tidak usah berkorban. Tetapi mengapa dia mengorbankan dirinya? Untuk sahabatnya, untuk Lause dan adik-adik. Karena Tuhan Yesus itu mempunyai kasih, mengasihi kita. Dia bukan saja mengorbankan dirinya untuk menebus dosa Lause dan adik-adik. Tetapi dia juga memberikan hidup yang baru kepada Lause dan adik-adik. Apakah hidup baru itu? Hidup baru adalah hidup yang diubahkan. Dari manusia yang berdosa, diganti menjadi manusia yang dibenarkan di hadapan Allah karena karya kematian dan kebangkitan Kristus. Adik-adik, karena itu orang yang hidup baru tidak akan sama seperti hidup yang sebelumnya. Dia harus berubah. Hidup baru itu penting sekali. Karena tanpa hidup baru, maka kita tidak bisa menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mengenal Allah dengan benar tanpa hidup yang baru. Dan kita juga tidak bisa mendapatkan surga atau hidup yang kekal bersama-sama Tuhan di surga. Nah, bagaimana caranya agar kita mengalami hidup baru? Hidup yang penting itu, bagaimana supaya kita mendapatkannya? Kita harus menerima, percaya di dalam hati kita, dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan adik-adik harus tahu bahwa ketika bisa menerima dan mengaku itu adalah semata-mata anugerah. Hadiah dari Tuhan yang tidak usah dibayar. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa melakukannya sendiri. Tapi perlu pertolongan Roh Kudus. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar mengenai Yesus memberikan hidup yang baru kepada sahabat-sahabatnya, yaitu kepada Lause dan adik-adik. Kain itu bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mau berkorban, mendapatkan dan memberikan hidup baru kepada sahabat-sahabat, kepada kita, kepada Lause, kepada adik-adik. Karena itu Lause mau adik-adik ingat ya, satu, jadilah sahabat Yesus. Caranya bagaimana? Caranya, segala sesuatu dan setiap saat, setiap waktu, adik-adik beritahu kepada Yesus. Bicara terus. Seorang sahabat itu perlu komunikasi, harus berbicara. Segala sesuatu sampaikan kepada Tuhan Yesus. Bicara terus dengan hati dan pikiran pada Yesus. Melalui apa? Melalui berdoa. Rajin beribadah seperti sekarang. Dan adik-adik harus membaca Alkitab. Karena Alkitab adalah penuntunnya.
Dan Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita mendapatkan hidup yang baru. Nah, untuk dapat kita mengerti, apakah kita sudah menerima hidup baru atau tidak, kita periksa apakah ada tanda-tanda buah roh. Jadi seorang yang menerima hidup baru itu pasti memiliki buah-buah roh. Ada suatu perubahan dan pertumbuhan di dalam kehidupannya, yaitu berubah dalam hidup kita. Kita nanti akan menjadi tambah sabar, semakin mempunyai kasih, dan selalu hidupnya sukacita, tidak khawatir, tidak ketakutan, dapat menguasai diri, hidupnya stabil, tenang, dan tidak cepat goyah. Dan yang lain-lainnya, kita akan merasakan ada suatu perubahan. Nah, kalau misalnya tidak ada suatu perubahan, berarti adik-adik belum terima. Dan adik-adik harus mulai terus berbicara sama Tuhan, menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Baru adik-adik akan bisa menerima hidup yang baru dan ada suatu perubahan. Jadi kalau misalnya adik-adik belum berubah, masih terus aja perbuatan adik-adik seperti yang lama, berarti adik-adik belum terima hidup yang baru. Dan kalau misalnya sudah ada perubahan, dan adik-adik harus terus menjalaninya, menghidupinya, sampai nanti adik-adik dikuduskan, hidupnya menjadi kudus, sampai kita terima hadiah yang dari surga. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menghafal ayat. Cerita Lause sampai di sini, adik-adik sudah mendengarkan dengan baik. Namun kalau misalnya ada masih yang belum mengerti, adik-adik bisa menanyakan kepada Lause-Lause kelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Satu kali lagi. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sampai di sini cerita Lause, mari adik-adik kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk menjadi sahabat dan memberi hidup baru kepada kami. Pimpin dan sertai kami sampai kami memperoleh hadiah surga. Jangan sampai ada yang terhilang di antara adik-adik dan Lause. Berkati kami, lindungi kami dari segala masalah dan sakit penyakit. Izinkan kami dapat mengasihi Tuhan, dapat beribadah lagi di minggu yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Ya, Yesus bangkit. Kita dapat jaminan yang pasti bahwa kita dapat hidup yang kekal kalau kita percaya pada Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyiin lagu Jaminan Mulia. Sungguh dan pasti jaminanmu, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan
menyiapkan diri untuk terima doa berkat. Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Di akhir kebaktian kita, kita mau mengucap syukur. Kita mau bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menyelamatkan jiwa saya sehingga saya menjadi putih suci ditebus dosanya sama Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan lagu Terima Kasih Pada Tuhan. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku telah Kau selamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku telah Kau selamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Selamat hari Minggu, jadilah anak-anak Tuhan yang taat. Sampai minggu depan.